Bajumu buka aja kalau enggak buka aja bajumu deh. Ya lu Tribun Medan ini dua pelajar jatuh tersungkur diduga ditendang oleh seorang polisi lalu lintas di Jalan Sudirman. Karena salah satunya tidak menggunakan helm. Dari mana kalian dikejar? Dari simpang lampu merah. Terus di sini kalian jatuhnya di apa ya tadi? Kok sampai jatuh kalian? Makanya terjatuh tadi ya, tersungkur ya. Habis itu polisinya gimana? Lari polisinya? Ini luka-luka nih ya. Ayo ke rumah sakit aja, yuk. Biar apa-apa, yuk ke rumah sakit ya. Sebelah sana nih. Jadi ini tadi, dua pelajar tadi duga diserempet dan ditendang oleh oknum polantas di Jalan Sudirman Medan. Pulang apa? Dari tes narkotika ya? Habis itu langsung di tiba-tiba langsung tendangnya gitu. Iya. Berarti enggak ada peringatan sama sekali dari polisinya ya. Tahu-tahu langsung ditendang gitu aja langsung jatuh kan ya. Habis langsung kabur polisinya ya. Berapa orang polisinya, Dik? Satu. Naik apa dia? Enggak tahu. Naik apa tadi? Matic tadi ya. Matic ya. Yang enggak pakai helm yang mana tadi? Yang belakang ya tadi ya. Nyetop tadi ya. Cuman habis itu enggak tolong ya. Tol aja. Tinggal di mana, Dek? Ya, jangan canggung. Di Jalan Gorilla ya. Itu hilang lu, Pak. Ada kan? Ada di lorong. Yang itu di berhentinya Bu, enggak? Ini celana koyak ya? Waduh. Dekatin lagi deh, kaki kalian. Halo Doniar. Jadi ini tadi. Doniar. Enggak lah bang, ada yang nampak bang. Oke, jadi kejadiannya tadi di sini ya. Di depan pos subnit Patwal Polrestabes Medan. Jadi tadi dua anak sekolah tadi juga diserempet oknum polisi di depan sini. Setelah mereka jatuh dan luka-luka, polisinya langsung lari, langsung kabur dari sini. Dan tadi sempat sembunyi-sembunyi ya. Sempat sembunyi-sembunyi. Meninggalkan begitu saja dua pelajar ini dalam kondisi tersungkur, luka-luka tadi. Ini betul-betul sangat membahayakan rekan-rekan Tribun Medan. Karena kondisi lalu lintas kan cukup padat, jadi apabila terjatuh dan mereka ini ditabrak oleh kendaraan lain kan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan polisinya tadi tidak bertanggung jawab, langsung lari. Ini sepeda motor yang ditendang tadi, yang dikendarakan tadi. Jadi ini kendaraan yang anak sekolah tadi yang diserempet hingga tersungkur oleh polantas, yang dua polantas tadi. Karena memang tadi polisi tadi berseragam lengkap, seragam polisi lalu lintas. Dan tadi sempat juga terekam saat dia melarikan diri. Ini tadi ya, sempat terekam tadi.
Nah, itu tadi baru saja melintas tadi ya. Ini dua pelajar ini sudah tadi ditolong oleh sejumlah jurnalis yang ada di sini, dua kop jurnalis, karena tadi lokasi bertepatan di depan tadi ya. Ini kita lihat luka-luka akibat diserempet tadi hingga tersungkur. Sekolah di mana, Dek? Mana? SMA Islam Azizi. Kau, Gar, sekolah di mana? Sama ya, satu sekolah ya. Gak ada ini harapan ini diganti rugi apa kayak pengobatan dia pengobatan sama polisi. Gak berharap ini polisi tanggung jawab. Siapa nih? Bos. Ayah. Kalau nggak ngapa ikhlas. Iya. Yang penting dia yang ngomong. Gak usah takut kau. Serah. Salah itu polisnya. 0821 kok ngarang. Kita tahu Kapolres, dibacanya. Berapa jadi 0821? 329. Oke, jadi ini mereka sedang istirahat tadi. Tadi juga sudah di tolong tadi sama Bang Is yang punya warkop dikasih obat merah antiseptik. Itu ada korban. Telepon aja kalau nggak orang tua kalian ini. Ini kalian tuntut aja dan kalian bawa dia. Kalau nggak mau datang ya, kumpul tak habis kumpul laporan. Jadi tadi kawan-kawan setelah di serempet atau ditendang tadi
karena tadi menurut pengakuan mereka juga tadi tidak begitu melihat apakah ditendang atau diserempet tadi. Lalu polisinya tadi langsung muter arah. Langsung muter arah tadi sembunyi-sembunyi di balik mobil, lalu abis itu langsung kabur gitu saja. Celananya sampai robek-robek ya, karena tadi terjatuh.